kebiasaan, sesuatu yang bisa kita lakuin tanpa sadar. Makanya susah banget untuk dirubah. Kebiasaan yang bagus kita pertahankan, kebiasaan buruk baiknya sedikit kita rubah. Merubah kebiasaan sama dengan melawan diri sendiri, tapi butuh pengorbanan untuk dapat sesuatu yang lebih baik. Perubahan bisa dilakuin siapapun. Ayo mulai perubahan dari diri sendiri, karena perubahan bisa terjadi dari hal-hal kecil. Plastik. Keseharian kita gak bisa lepas dari plastik. Ringan, gak gampang pecah, gak tembus air. Karena kemudahan yang diberikan plastik, bikin semua orang tergantung. Belanja pakai plastik, minum pakai plastik, makan pakai plastik. Banyaknya bungkus makanan cepat saji juga bikin keadaan makin buruk. Sayangnya, kita gak punya sistem buat mengolah plastik yang sudah terpakai. Dibakar juga bukan solusi yang bagus karena asapnya bisa menyebabkan penyakit pernafasan. Tapi, kayaknya masyarakat belum sadar soal hal ini. Buktinya, masih banyak hal di sekitar kita yang berlebihan menggunakan plastik. Jajan yang berplastik sekali pakai, kita ganti dengan plastik yang bisa dipakai ulang. Ganti kebiasaan kita menggunakan kemasan sekali pakai. Kita juga harus mengurangi pemakaian sedotan. Meskipun ukurannya kecil, kalau sering dipakai, bakal semakin banyak. Biasain bawa wadah, makan dan minum sendiri supaya kita nggak perlu pakai plastik lagi. Dan kalau bisa, kita bawa tas sendiri waktu belanja. Biasanya, semakin banyak jenis belanjaan, semakin banyak plastik yang kita pakai. Let's make a change. Awali perubahan dari hal kecil yang kita sering lakuin. Lifestyle, kita kasih perhatian lebih ke alam yang sudah memberi kita banyak hal.